Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Yona Musik Yona Misteri. Di video kali ini akan mengulas mitos Telogo Wahyu atau Telogo Wurung. Berada sekitar 2 km sebelum Telaga Sarangan, Anda sudah bisa menemukan sebuah telaga yang tak kalah cantik yaitu Telaga Wahyu. Telaga Wahyu juga dikenal dengan nama lain yaitu Telaga Wurung. Pemerintah setempat memang mengubah nama telaga ini yang semula Wurung menjadi Wahyu. Hal tersebut dikarenakan adanya mitos yang begitu kuat melekat di masyarakat yaitu jika ada pasangan kekasih yang datang ke tempat berdua, maka hubungan mereka tidak akan bertahan lama. Kata Wurung dalam bahasa Jawa berarti, tidak jadi, sehingga mitos itu begitu kuat dan banyak orang yang memilih pergi ke sana tidak dengan pasangannya. Untuk menarik wisatawan, maka pemerintah mengganti nama tempat keramat ini menjadi Telaga Wahyu dengan harapan pengunjung yang ingin berekreasi tidak termakan dengan mitos yang ada selama ini. Tidak hanya mitos tersebut, pohon besar berduri yang dinamakan pohon randu oleh warga setempat, terletak yang tak jauh dari Telaga Wahyu juga memiliki kesan misterius dan sering membuat pemancing di sana merinding. Umur pohon ini konon katanya sama dengan usia Telaga Wahyu dan konon di setiap malam tertentu muncul penampakan seorang nenek berambut panjang. Hantu nenek itu membawa peliharannya berupa kucing hitam dengan jumlah yang sangat banyak. Seringkali pemancing yang kebetulan melihat hantu nenek tersebut terus mengamatinya hingga ia hilang di balik pohon randu. Meski terkadang menampakkan diri, hantu nenek di pohon randu tak pernah mengganggu pengunjung Telaga Wahyu. Anda yang ingin ke tempat angker ini silakan datang ke lokasi tersebut. Tersebarnya mitos bahwa sepasang kekasih yang berkunjung ke Telaga Wahyu atau Telogo Wurung. Konon katanya hubungan cintanya akan kandas atau putus di tengah jalan. Dan mitos inilah mengapa sepasang kekasih tidak berani berkunjung ke Telaga Wahyu atau Telogo Wurung. Demikianlah mitos tentang Telogo Wahyu atau Telogo Wurung yang sampai saat ini masih dipercaya dan jarang sekali sepasang kekasih yang berkunjung ke Telaga Wahyu atau Telogo Wurung. Demikian informasi tentang mitos Telaga Wahyu atau Telogo Wurung. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Dari Yona Musik ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.